love you, ayam botol kecap. Rizky love Michelle. E-nya kurang soalnya gak cukup. I love you tuh, ayam kerupuk kulit. Kok? Aku gak nyangka kamu bisa seromantis ini sih. Kan emang romantis. Tapi kamu tau gak, yang tulisan ini mungkin bakal hilang karena ditiup angin atau ada anak-anak yang main sini tiba-tiba ditendang-tendang. Cuman cintaku gak bakal pernah hilang, ayang. Yang, kamu masih di sini kan ya? Ayang. Ayang, kamu ninggalin aku ya? Aku buka ya. Makan, jangan dibuka dulu. Makannya memang manggil-manggil mulu, jangan ngintip. Kalau kamu ngintip ya, berarti kamu enggak sayang sama aku. Kamu dari tadi enggak ada suaranya, aku kira kabur. Kan aku menyiapkan surprise nih. Udah. Apa tuh? Apa tuh? Satu. Dua. Dua. Tiga, buka. Udah. Udah. Udah sih, Bu. Kalau misalkan barang-barang udah diambil semua sama anak-anak. Mm-hmm. Dan sampah-sampah juga ada dibersihin sama kelompok yang piket, Bu. Oke. Ya udah, kalau gitu gini aja. Kamu tolong pastikan lagi sama teman-teman kamu untuk mereka memastikan semua barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ibu takut aja ada kelupaan, ya. Iya, baik, Bu. Saya ntar bilangin anak-anak ya, Bu. Kenapa, Al? Bu, maaf, Bu. Saya mau nanya. Apa maksud Pak Basuki yang bilang kalau Ardi sama Yang harus dihukum? Emangnya mereka ngelakuin kesalahan apa, Bu? Gini loh, Al. Sebenarnya mereka itu... sebentar ya, Al. Ibu angkat telepon dulu ya. Halo? Hey, Okta, ngapain lo ngeliatin gue kayak gitu, ha? Lo tau sesuatu? Emangnya teman-teman lo gak bilang ya sama lo? Apa yang mereka lakuin di saat sahabatnya sendiri lagi hilang? Hey, Okta, lo gak usah memperkeruh keadaan ya? Gue itu bukan kayak teman-teman lo. Di saat keadaan lagi genting, dan di saat sahabatnya sendiri lagi hilang, mereka malah sibuk ribut dan ngeroyokin Brian. Bukannya mereka itu fokus mencari sahabatnya yang hilang dari siang.
Bukan. Melihat reaksi lo kayak gini berarti lo gak tahu apa-apa dari mereka. Saran gue, coba deh lo lebih pintar mencari teman. Biar lo bisa bedain mana teman yang emang beneran tulus berteman sama lo, atau cuma pengen modus. Udahlah Al, lo gak usah tegang begitu. Nih, kita semua juga nyariin lo kali. Sebelum mereka sadar lo tuh hilang, kita keliling kan? Kita muter-muter nyariin lo. Kita udah cari ke semua sudut, ke semua villa, ke tepi pantai, ke dermaga, ke warung-warung. Kita udah cari semua, tapi lu gak ada. Tapi buktinya, King Abel datang nyelamatin gua. Sampai-sampai mereka nyebrang pulau malam-malam, dan gak ada satupun di antara kalian ada di sana. Lihat sekarang, lo semua kelihatan santai-santai aja. Sama sekali gak khawatir sama kondisi gua. Aldino, emangnya kita harus nangis-nangis gitu, harus teriak-teriak kayak Aldino, 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 Aldino. Kan gak harus kayak gitu juga buat nunjukin lu kalau kita cemas sama lu. Betul. Oke banget itu Aldino. Aduh udahlah Al, Al. Nih, lu kayaknya baru kenal geng kabel tuh sehari dua hari aja. Lo lupa, geng kabel itu hobinya caper. Ya jelas dong, yang datengin lo itu mereka bukan kita, karena apa? Mereka tuh lagi cari muka depan guru-guru biar poin mereka tuh plus. Oh, anak IPS tuh keren ya. Itu sama aja ngejatuhin negara IPA, Al. Itu tuh bener banget. Malah ya awalnya anak-anak IPS tuh gak ada tuh yang mau bantuin nyari lo. Kalau kita gak datang ke guru, minta tolong ke guru, dan mereka gak ada di situ, ya mereka gak bakal mau nyari lo, tau gak? Udahlah, ngapain sih kita ribut-ribut kayak gini, adu argumen ngapain? Lo paham dong niatan awalnya anak-anak IPS itu apa? Ini nih, nyelamatin lo biar lo apa? Ngeraguin kita semua. Betul. Bener lah kata Ardi. Bisa aja ini akal-akalan mereka, sokir sama lo, sok peduli sama lo. Biar lo mikir kita tuh gak peduli sama lo dan geng kita hancur. Oke banget, geng kabel ngerasa menang ya. Nah. Dia, itu poinnya. Udahlah. Ya, mending sekarang kita pulang ke villa, ya. Lo istirahat, gue tau lo capek habis kesasar dan ngeladenin stresnya si Arin bin Ajaib itu, ya. Mending lo istirahat, yuk. Ayo, Al, istirahat, udah. Istirahat. Coba deh lo pikirin baik-baik, Al. Dan buka mata lo. Jangan sampai lo terjebak di pertemanan yang ternyata gak sehat buat lo. Gua harus percaya si Ardi sama yang lain, atau omongan Okta barusan.